kita melihat secara langsung aktivitas warga yang akan menggeser rumah rakit ke sisi lain di depan pasar desa ini. Dan ini dilakukan gotong royong dan cara seperti ini. Memindahkan rumah atau rakit pada sisi lain di sekitar desa Muara Gelam yang dilakukan secara gotong royong. Di ujung sana ada yang menarik ya. Dan satu sisi ada yang mendorong dan ini adalah perahu-perahu yang mendorong. Sekarang posisi rakit, nomor rakit sudah bergeser. Kita berada di salah satu gardu yang nantinya akan ditempati untuk bendungan gubernur. Inilah proses penggeseran rumah rakit atau rumah apung yang dilakukan secara gotong royong dengan menggunakan perahu. Nah, masing-masing perahu mempunyai peran untuk menggeser ke posisi yang diinginkan. Nah, di ujung sana ada warga yang menarik yang nanti mengikat di posisi yang sudah disepakati. Perahu ini untuk apa nih? Apa lahannya?